Halo peneliti muda Indonesia, selamat datang di event World Science Environment and Engineering Competition 2021. Setelah satu tahun kita melaksanakan event secara online, untuk pertama kalinya, IESA menyelenggarakan event semi-online. Event WSEEC ini akan diselenggarakan di Jakarta Global University atau JGU yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Untuk mendukung pelaksanaan event semi-offline ini, kami menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bagi teman-teman yang mengikuti event secara offline, hanya 2 peserta dan 1 guru pembimbing yang diperbolehkan untuk melakukan sesi penjurian secara langsung. Selama acara berlangsung, teman-teman juga diwajibkan memakai masker medis dan akan lebih baik jika teman-teman memakai face shield. Panitia juga akan menyediakan hand sanitizer di beberapa titik tertentu. Saat tiba di venue, teman-teman akan langsung diarahkan untuk cek suhu tubuh dan memakai hand sanitizer. Setelah melakukan cek suhu tubuh, teman-teman akan diarahkan ke meja pengecekan dokumen swab. Sebelum teman-teman datang ke venue, pastikan kalian sudah mengisi screening form ya. Karena jika kalian belum mengisi form screening tersebut, kalian tidak akan diperkenankan masuk ke tempat pameran. Bagi teman-teman yang belum melakukan swab, panitia juga menyediakan tempat untuk swab. Setelah melalui pengecekan surat, teman-teman akan diarahkan menuju tempat registrasi. Sebelum melakukan registrasi ulang, panitia akan melakukan disinfektan seluruh barang bawaan teman-teman. Setelah proses disinfektan, teman-teman bisa langsung menuju ke meja registrasi. Di meja registrasi, teman-teman akan diminta untuk menunjukkan identitas berupa KTP. Bagi teman-teman yang belum mempunyai KTP, teman-teman bisa menunjukkan kartu pelajar. Proses pengecekan ini kami lakukan untuk memastikan nama teman-teman memang masuk ke dalam daftar peserta semi-offline event WSEEC 2021. Jadi, pastikan peserta yang hadir sesuai dengan data yang teman-teman submit di form pendaftaran ya. Setelah melakukan proses pengecekan data, teman-teman akan diberikan 1 buah goodie bag yang berisi 3 buah masker, 1 botol hand sanitizer, 3 buah name tag, 2 name tag untuk peserta, dan 1 name tag untuk guru pembimbing, dan 1 denah booth peserta. Setelah melakukan registrasi, teman-teman baru diperbolehkan masuk ke tempat pameran. Teman-teman diharuskan untuk membawa peralatan untuk dekorasi booth, perlengkapan makan, dan juga perlengkapan ibadah sendiri, dan tidak diperbolehkan meminjam dengan teman yang lain. Event semi-offline ini kami lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peserta yang dapat datang ke venue pun kami batasi hanya 150 tim, mulai dari jenjang SMP sederajat, SMA sederajat, dan universitas. Dan hanya peserta dari Indonesia yang dapat melakukan penjurian secara langsung. Persiapkan diri kalian dan sampai jumpa di event WSEEC 2021. Salam IESA!